menyokong mereka semalam. Kehadiran semula ayam tambatan Rusli Sparman dari pergantungan satu perlawanan ternyata menyemarakkan kehangatan pertemuan kedua-dua pasukan. Buat Perak, biarpun dibantu sokongan hampir 2,000 penyokong dari Ipoh, namun kesinambungan kejayaan gagal diteruskan. Gergasi Merah bermula garang dengan melakukan rombakan di bahagian midfield, merehatkan Nazab Hizam serta Rizal Hasan. Rusli Sparman dipasangkan dengan Yusri Ceklah menerajui serangan. Percaturan K. Raja Gopal terbukti menjadi. Baru 4 minit usia perlawanan, hantaran lintang Rusdi sambar kencang Yusri bagi meletakkan Selangor di depan. Tersentak dengan jaringan awal lawannya, Perak yang kembali mendapat khidmat pemain kebangsaan Muhammad Nodro serta Chan Win Hong bangkit memburu gol penyamaan. Beberapa peluang terhasil, cuma penjudahan tidak mereka jumpa. Separuh masa pertama tamat dengan Selangor mendahului 1-0. Tiada pertukaran dari kedua pasukan di awal separuh masa kedua. Namun Perak jelas mendominasi separuh masa kedua. Akhirnya, melalui serangan balas pada minit ke-50, pemain Olimpik Kebangsaan Khalid Jamlus merembat kencang untuk gol penyamaan. Ianya hasil hantaran ketua pasukannya yang juga pemain kebangsaan Ahmad Syahrul Azhar. Bermula dari gerakan serangan balas inilah Perak memperolehi gol penyamaan mereka. Selangor melakukan 3 pertukaran di separuh masa kedua, memasukkan Bira Jenikan untuk FC Baram, Nazab Hizam untuk Asrul Hanafiah dan Rizal Hasan menggantikan Jaafar Talis. Namun ianya masih gagal mencernakan sengat serangan merah kuning. Sebaliknya, Perak tampak yakin dengan corak permainan pantas serta mutu umpanan yang berkesan. Melalui Azrul Amri Burhan serta Khalid Jamlus, sekurang-kurangnya 2 gol mampu diperolehi. Ketika Perak tampak mahu menamatkan perlawanan dengan berkongsi mata, melalui hantaran panjang sebelah tepi menghadirkan suasana kelam kabut di depan pintu gol, dan di situlah ayam tambatan Rusdi Suparman bertindak garang. Saya gembira dan saya ucapkan tahniah kepada penyokong yang datang untuk memberi sokongan kepada pasukan Selangor, dan kita mengambil satu perlawanan demi satu. Apa yang perlu kita mengatasi atau kelemahan untuk perlawanan yang akan datang dengan Perlis.